Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya mau mereview Y2 Locker Arm A Eh salah Y2 Lower Rocker ARM karya 200 dengan kode part 13011W20.00. Ini kode katalognya EW2 nomor 12. Jadinya kalau buka katalog tuh EW nomor EW terus partnya ini nomor 12 gitu. Orang biasanya menanggil ini tuh pelatuk atau apalagi ya, patu-patuan nyamuk. Ini diletaknya itu ada di atas mesin atau di atas piston push rod, itulah di dalam silinder silinder heartnya ini. Oke, seperti ini tampilan luarnya. Sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar saya bisa, agar kalian bisa tahu kalau saya mengupload video ini lagi, begitu istilahnya. Oke, langsung aja kita buka buat bungkusnya ini. Mana gundingnya? Oh, ini gunding. Ini masih terkunci rapat, serapat-rapat mungkin. Langsung aja kita buka. Mana. Oke, ini udah dibuka. Kok masih belum yang sana? Nih, sebelah ini pelatuknya. Ini ada kode JX06. JX06. Ini nanti masangnya itu ini di mana? Ini nanti ketemu sama yang buat setelannya itu. Terus ini nanti masuk ke pusrutnya gini lah. Untuk lidi kalau nggak gini ya gini. Takut kebalik saya, maksudnya kalau nggak gini, lupa saya. Kayak gitu cara pasangnya sih, istilah simpelnya. Oke, seperti ini dulu saya mereview Y2 Lower Rocker ARM karya 200 dengan kode part 13011W20.03 kali. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.